Libur lagi. Kalau weekend kamu bingung mau kemana dan kamu ada di daerah Jakarta, mungkin kamu bisa melipir ke daerah BSD di Tangerang Selatan untuk berburu aneka sushi di Ion Mall. Selain sushi, kamu juga bisa nemu aneka roti dengan aneka rasa yang masih fresh from the oven dan yang pastinya dengan aneka harga. Yang pasti kalau misalnya kamu datang di lantai 1 LG di Aeon Mall dan ketemu dengan segenap produk makanan seperti ini, yang pasti harus tidak boleh atau dilarang kalap, karena di sini semuanya tuh enak-enak dan pastinya membuat kita bingung mau beli yang mana. Kalau lagi weekend begini, pastinya di mana-mana antriannya panjang. Tapi jangan khawatir, untuk pembayaran transaksi bisa dilakukan di semua kasir. Yang penting produk yang kamu bawa ada barcode-nya. Tara, ini adalah hasil berburu sushi kita hari ini. Karena kita kebetulan lagi kumpul-kumpul dan memang butuh makanan yang bisa dimakan rame-rame, jadi inilah hasil buruan kita. Kita coba aneka rasa. Di sini ada salad roll, lalu ada karage tempura, sushi juga, lalu ada sushi set, lalu ada nasi Szechuan, lalu ada nasi chicken bulgogi. Harganya Rp20.000 sampai Rp45.000. Meskipun ada harga yang di atas Rp50.000 di sana, tapi kami beli yang seperti ini saja. Sekarang waktunya icip-icip. Maaf ya, Bapak ini selalu jadi korban icip-icip. Berapa harganya, Pak? Rp45.000. Oke, ini produk Aeon Mall. Jadi kalau misalnya cari sushi yang beraneka ragam, mungkin kamu bisa mampir ke Aeon Mall gitu ya. Kayak ada apa ya, Pak, ya di situ ya? Ada gudang sushi gitu ya, Pak. Bingung. Tahu nih, Pak. Oke, ada telur-telur. Mana, Pak, dalamnya? Ini telur, telur ya? Ikan. Ini ya. Telur nih, ikan kayak. Sama apa namanya, kan timun. Ya, makan dua juga dong. Ini kan yang apa ya? Dua itu. Dua dua potong itu. Nanti. Gimana, Pak? Rasanya asin. Karena saya suka ikan. Jadi rasanya pas. Rasanya pas. Enak. Enak. Ikan juga kayak ini. Ih, apa itu? Dalamnya apa? Oh, dalamnya nasi ya? Nasi. Entahlah apa namanya ya. Kita kan memang tidak tahu makan apa. Tidak pandai mengenali makanan Jepang. Pokoknya mah artinya sushi-sushian aja. Ini rasanya gurih. Oh, rasanya gurih. Itu kayak ada kulitnya ya. Kulit lumpia kali ya, bukan ya? Mungkin. Enak kalau dicocol sambal gitu ya. Enak. Terus yang terakhir itu apa ya, Pak? Kayaknya ikan ya, Pak, itu ya? Iya. Oh, ikan ya, benar. Anda suka ikan, jadi mungkin Anda bisa bahagia dengan ikan. Ikan dan nasi. Tuna kali, Pak, ya? Enak. Nggak tahu ikan apa ini. Kok enak? Ikan. Kayak gurame kayak ini. Hah? Biasa kayak gurame. Gurame. Nggak, ini bukan ikan ya. Bisa kan mereka pakainya tuna, salmon gitu kali ya? Mungkin. Tahu, saya juga tidak paham dengan makanan begitu. Saya masuknya yang kering-kering aja, seperti yang tadi tuh. Ini adalah kawasan parkir alternatif yang ada di seberang mall. Di sini parkirnya menggunakan pembayaran kartu e-money dan juga flash. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada dua kartu tersebut, pengalaman kami sih masih boleh bayar cash. Kami sengaja pilih parkiran alternatif supaya nggak terlalu bingung kalau parkir di dalam mall. Selain valet, di dalam juga sudah lumayan padat gitu, jadi harus parkir di dalam gedung. By the way, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dadah!